sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Ini masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya Batik Betawi. Baik, pemirsa ANTV, kembali lagi dalam perbincangan yang sangat hangat dan menarik. Dan tadi sudah dibahas tentang bagaimana anak muda sebagai masa depan bangsa dan anak muda sebagai tonggak penerus untuk kerukunan umat beragama di Bali. Tetapi meskipun Bapak sudah bersama-sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas yang sangat efektif sekali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, tetap saja muncul gesekan-gesekan, terutama pada saat hari-hari raya besar di Bali. Contohnya seperti di media sosial sering kita dengar. Ya, di Bedugul, ya, Candi Kuning. Insyaallah tentang intoleransi di Bali. Bagaimana menurut Bapak seperti itu? Kenapa bisa muncul gesekan-gesekan seperti itu? Ya begini ya, itu memang seperti saya katakan tadi bahwa kita dalam hidup bermasyarakat yang apa namanya, yang multikultur ini, yang berbineka ini, pluralis ini, tidak mungkin kita akan beranggapan bahwa tidak akan timbul masalah. Saya katakan pasti akan selalu ada masalah-masalah. Gesekan-gesekan kecil itu selalu ada. Itu biasanya disebabkan satu, misalnya ada ya ini pendatang-pendatang misalnya ya, pendatang-pendatang baru yang ke ke Bali ini belum paham benar tentang adat dan budaya tradisi di Bali ini. Lalu mereka beranggapan bahwa mereka mempunyai hak tidak terikat, jadi hukum-hukum di daerahnya itu, tradisi-tradisi dari daerahnya itu kemudian dilaksanakan di Bali. Dan mereka merasa tidak terikat, misalnya kalau berbeda agama, tidak usah matikan lampu, seperti itu ya Pak. Itu kan ibadahnya orang Hindu Bali. Nah ini sering bahwa itu sudah menjadi tradisi kebutuhan di Bali, Nyepi itu, bahwa Nyepi itu memang harus sepi. Itu sebelum NKRI ada itu ya, sudah ribuan tahun yang lalu Nyepi itu dilaksanakan seperti itu. Dan memang kita di Indonesia ini, kita harus ingat itu ya, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kalau saya misalnya ke Aceh, contoh ya, saya orang Hindu Bali ya,
di Bali. Ya, saya bukan orang Islam, tetapi begitu saya ke Aceh bersama istri saya misalnya, ya, kemudian datang ke situ, entah mau melancong seminggu apalagi menetap di situ, saya harus pertama kali mempelajari hukum di Aceh, ya, syariat Islam di Aceh diperlakukan. Ya, itu lalu saya tidak bisa. Loh, saya bukan Islam. Kenapa saya harus kena hukum Islam? Ya, itu di Aceh seperti itu. Hukum setempat begitu, kita harus menghormati. Begitu tanah Aceh, ya, tanah Aceh kita pijak, lalu hukumnya pun kita junjung. Kita harus siap. Kalau kita ingin ke Aceh, kita harus siap menghormati hukum di Aceh, tradisi di Aceh, ya kan, adat budaya di Aceh. Soal ibadahnya, ya kita tidak laksanakan. Tetapi hukumnya, adatnya, budayanya, tradisinya, ya kita harus ikuti. Nah, ini kalau memang tidak siap mengikuti, ya jangan datang ke Aceh. Sebaliknya juga begitu, kalau memang tidak bisa mengikuti, menghormati hari raya Nyepi di Bali, ya jangan di Bali pada saat Nyepi. Nah, inilah kita harus semua berpegang supaya kehidupan kita harmonis. Jadi suatu apa namanya, bagian dari toleransi, kesadaran kita negara juga, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini sering terjadi kekurangan-kekurangan biasanya para pendatang, ya, yang baru, yang belum bisa menyesuaikan dengan keadaan Nyepi, tahu-tahu mereka keluar, ya. Atau juga memang ada yang ingin, yang hilap pun ada, yang hilap pun ada. Itu manusia hilap, ya, manusia hilap itu kan selalu ada. Ya, pada hari raya Nyepi misalnya, tetap bahkan misalnya keluar berjualan misalnya, mau coba berjualan, seperti itu. Nah, itu ada di Bedugul misalnya, ada saja kan begitu. Lalu kita marilah itu, kita berpikir bahwa kehilapan itu akan selalu ada, ya, masalah itu akan selalu ada, pelanggaran-pelanggaran itu selalu ada, dan yang paling penting adalah bahwa ternyata kalau pelanggaran itu kemudian yang melanggar, yang hilap itu kemudian menyadari kesalahannya, kemudian sudah apa namanya, tidak akan lagi melakukan itu sudah selesai mestinya. Sudah selesai, jangan dibesar-besarkan lagi, ya. Sebagai manusia selalu tidak akan luput dari hilap dan, ya, yang dosa dan salah, ya. Saya sendiri sering salah, sering hilap, bahkan berbuat dosa mungkin, ya kan. Tetapi begitu saya menyadari itu, kemudian muncul tekad untuk memperbaiki, tidak lagi mengulangi lagi, ya saya kira Tuhan saja mengampuni, mengapa kita tidak memaafkan. Lalu kita menjadi pemaaf, menjadi yang apa namanya, sabar, penyabar, ya. Karena itulah sebenarnya tujuan agama. Tujuan agama itu kan membina, ya, membina umat, bukan membinasakan umat, maupun umat sendiri, umat lain, atau umat manusia siapapun. Ya, apalagi di Bali ini, kalau apa namanya, sudah ada yang mengenal misalnya, ya, ini apa namanya, sebuah falsafah Hindu, Vasudeva Kutumbakam. Ya, Vasudeva Kutumbakam itu kan bahwa semua umat manusia, ya, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, suku, bangsa, ya, dari manapun, asal dia berwujud manusia, maka setiap umat manusia itu adalah saudara kita. Ya, kemudian juga tatwamasi itu kan, saya adalah dia, saya adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi kalau menyakiti dia, menyakiti kamu, berarti menyakiti aku. Menyakiti aku berarti menyakiti kamu, dirimu sendiri. Inilah yang paling penting. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan kearifan-kearifan lokal di Bali ini, dan juga seluruh daerah di Indonesia mempunyai kearifan-kearifan lokal soal kerukunan yang juga mengalir dari apa namanya, dari nilai-nilai agama, baik Hindu, Islam,
Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, itu kita laksanakan dengan baik, sebaik-baiknya. Jadi kerukunan itu otomatis akan sebenarnya akan muncul, akan terwujud, kesejahteraan akan terwujud, kedamaian, keamanan akan terwujud, keadilan, semua harapan warga negara, bangsa, pemerintah ini akan terwujud sebenarnya apabila setiap insan Indonesia ya melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya. Agamanya tidak masalah, agama Islam, agama Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, asal dilaksanakan dengan baik, maka kerukunan, keharmonisan itu otomatis terwujud. Keamanan terwujud, kemudian keadilan terwujud, dan kesejahteraan, kebahagiaan dunia ini pun akan terwujud. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi masalah-masalah itu, kalau pendekatannya pendekatan agama, maka semua masalah gampang selesai. Baik, menarik sekali. Tadi kita membahas tentang pendatang, kearifan lokal, dan juga agama yang memang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Bali itu sendiri. Tetapi akan kita bahas setelah commercial break berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Ini masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan ANTV hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Masak air! Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang gak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik ANTV buat para ibu. ANTV! Keren! Nantikan kejutan ANTV selanjutnya.
kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Ini masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Baik pemirsa ANTV Bali, tadi kita telah sampai pada permasalahan pendatang, kearifan lokal, dan agama Hindu di Bali. Nah, terkait hal tersebut saya ingin menanyakan kepada Tu Haji, apakah pendatang-pendatang yang ada di Bali itu yang membuat suatu kita sebutkan perpecahan kecil yang bisa menjadi besar itu di Bali? Bisa dikenakan sanksi adat mengingat kearifan lokal di Bali sangat kental sekali dengan hukum adat Balinya. Bagaimana menurut Tu Haji hal seperti itu? Iya begini ya, sebenarnya para pendatang itu tidak menimbulkan sebuah masalah ya secara umum. Apabila melakukan sesuatu. Jadi kalau gini sebenarnya di Bali ini ya, pendatang itu diterima dengan baik ya. Diterima dengan baik itu bukan zaman-zaman sekarang aja, pada saat abad ke-17 saja dalam waktu Renggong itu, dalam ya raja Bali itu sudah menerima dan mengajak itu para pendatang yang beragama Islam misalnya diberikan kampung segala macam, diterima dengan baik dan pendatang itu dari dulu tidak menjadikan masalah. Cuma masalahnya adalah kalau kita harus ingat bahwa kapasitas daya dukung Bali ini kan terbatas. Ya, pada saat misalnya penduduk Bali tahun 71 jumlahnya 2,5 juta, itu sudah dianggap kepadatan penduduk karena kemudian menjadi objek transmigrasi. Jadi penduduk Bali harus dipindahkan bertransmigrasi ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Papua. Ya. Lalu ini kalau over capacity dimanapun apapun ya, lihat saja kalau penjara itu kalau over capacity kan kacau balau itu kan. Itu kan salah satu penyebabnya itu karena over capacity ya. Ya berdesak-desakan. Ya sebuah daerah pun kalau over capacity itu kemudian akan menimbulkan masalah. Itu bukan pendatangnya itu tapi over capacity-nya itu. Oleh karena itu kita semua pemerintah itu memang harus mengatur bagaimana kependudukan ini supaya sesuai dengan capacity dari sebuah daerah ya, sehingga budayanya, adatnya, semuanya, keamanannya itu akan terpelihara. Dan ini kependudukan ini sangat penting untuk disinggung karena ini kependudukan dimanapun, di Jakarta, di kota-kota besar lainnya, di Bali khususnya, akan mempunyai efek domino.
efek domino itu keamanan, kemudian polusi, kemudian daya dukung, kemudian alam, budaya, segala macam itu akan kependudukan berefek ke situ. Lalu kemudian pendatang itu ya karena seperti tadi masalahnya misalnya. Biasanya kalau pendatang-pendatang itu kemudian mau lebur dengan budaya, mengerti adat lebih dulu, budaya Bali lebih dulu, biasanya pendatang-pendatang itu pada umumnya tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi sekali lagi, selalu akan ada saja di antara ratusan ribu pendatang itu ada saja 1-2 yang satu memang sering ada yang kurang mengerti, tidak mau mengerti, begitu kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kebetulan di Bali ini kan seluruh wilayah Bali ini, daerah Bali ini dibagi habis wilayahnya oleh desa adat yang di Bali disebut desa pekraman. Ada 1488 desa pekraman. Itu membagi habis wilayah Bali semuanya. Dan desa pekraman itu mempunyai otoritas adat. Otoritas adat di masing-masing wewengkon, masing-masing wilayahnya. Yaitu siapapun tidak peduli, siapapun yang datang ke situ, ya, itu hukum itu berlaku di situ. Sama seperti saya jelaskan tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita ke Aceh, kalau kita ke Papua, atau kita ke daerah yang lain, atau ke luar negeri, selalu kita akan terikat oleh hukum yang berlaku di situ. Apakah hukum tradisi, ataukah hukum formal, hukum nasional, dan sebagainya lah. Itu hukum tradisi itu akan mengikat kita. Di mana bumi itu dipijak, di situ hukum dan tradisi mengikat. Ya, mengikat kita. Yang tidak mengikat itu hanya ibadah agama saja. Jangan mengagamakan orang lain, ya. Tapi tradisinya, hukumnya terikat. Mau tidak mau harus. Oleh karena itu selalu aja akan ada pihak-pihak yang tidak tahu hal itu. Nah, ini biasanya desa pekraman tetap mempunyai kekuasaan untuk yang memberikan sanksi. Nah, sanksinya ini kan macam-macam, ya. Itu tergantung lagi desa pekraman, desa adat itu pada umumnya itu wise di Bali, bijak juga. Apakah orang itu memang ketidaktahuannya kemudian akan diteliti. Kemudian biasanya kalau kecil ya diberikan pemahaman, kemudian dimaafkan, ya terjadi kemudian suatu kesepakatan, suatu kompromi di situ, yang penting tidak diulangi lagi, misalnya seperti itu. Kalau masalahnya besar misalnya, nah masalahnya besar, pelanggaran, terjadi sesuatu yang penistaan luar biasa, itu biasanya kalau dia beraspek pidana. Walaupun itu terjadi pelanggaran itu adat misalnya atau peradangan adatnya ada, tetapi itu aspek pidananya juga ada, maka kepolisian yang melaksanakan. Dan aspek adatnya sendiri sering sekarang desa adat, desa pekraman di Bali itu melaksanakan sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para pendatang di Bali ini, bahwa sering sekali desa adat, desa pekraman itu berkorban. Misalnya katakanlah terjadi misalnya pendatang itu melakukan suatu tindak pidana, misalnya pembunuhan gitu, di sebuah wewengkon desa pekraman. Pembunuhannya sendiri sudah ditangani oleh pihak berwajib, kepolisian, dah dihukum segala macam begitu. Sedangkan karena terjadi itu pertumpahan darah di situ, desa pekraman itu harus melaksanakan suatu upacara pecaruan, pembersihan, menetralisir, mengharmoniskan lagi keseimbangan alam di desa itu. Desa pekraman ini yang melaksanakan itu. Nah, inilah suatu bentuk toleransi desa adat, desa pekraman. Tetapi yang pada intinya pertanyaan Devi dijawab, bahwa desa pekraman, desa adat mempunyai otoritas untuk menegakkan aturan-aturannya, aturan-aturan tradisinya. Termasuk dalam hal memberikan sanksi kepada pendatang, memberikan sanksi itu, ya, pun, Pak, ya? Iya, kalau memang sanksinya ada itu untuk pendatang segala macam itu sesuai dengan awik-awik. Awik-awik itu adalah sebuah
hukum tradisi yang ditetapkan disetujui oleh seluruh warga desa itu, yang sudah tentunya tidak bertentangan kembali dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, dan yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sesuatu hukum yang berdasarkan pendekatan-pendekatan kewajaran yang tujuannya adalah untuk membina agar yang terhukum itu menjadi orang yang lebih baik, tidak lagi melanggar itu. Ya seperti itu. Ini pendekatan-pendekatan itu. Tetapi desa adat tetap mempunyai hak otoritas untuk mengenakan sanksi kepada siapapun yang melanggar terutama ketentuan-ketentuan adat di dalam wewengkon desa adat, desa pekraman itu. Baik, terima kasih banyak Tu Haji. Selama satu jam ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu terkait dengan kerukunan umat beragama di Bali. Ya, kerukunan umat beragama di Bali ternyata sangat dapat bersinergi dengan kearifan lokal demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Nimade Devi Janti berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Om Santi, 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 Santi Om.